Wow, mantap nih. Ini kalau di restoran sudah di budget berapa satu porsi? Assalamualaikum sahabat Suprit, balik mana bareng aku di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat, lancar rezekinya, selalu bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini aku mau masak yang spesial ala resto super bintang 5 ya, Rek. Aku hari ini mau bikin spaghetti. Nah, ini spaghettinya sudah tak siapkan ya. Ini spaghettinya merek Prego. Dan untuk bahan yang lainnya, aku sudah sediakan. Oke ya, ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan dulu spaghetti ini ya, kita rebus dulu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan aku kedatangan chef terkenal ini teman-teman, jadi tak suruh bikin spaghetti. Ini aku hari ini mau bikin spaghetti rame-rame ini ya teman-teman, kedatangan chef. Dia kebetulan dia bekerja di salah satu kedai atau restoran apa? Steak and Grill. Jadi dia sudah berpengalaman bikin spaghetti ala resto itu lho, Rek. Nah, untuk bahannya ini tak sebutnya, tapi bukan aku sih nyebut no. Ini chef yang menyebutkan karena bahannya aku nggak apa, Rek. Ini kita sudah sediakan ada udang, ini ada kerang lala, ini, nah, ini lala batu, ini lagi sedap manis. Oh, enggak bodoh. Ini lala hijau yang kupang. Oh, nah, terus ini bumbunya kan parsley fresh. Ini parsley kering. Ini kita sediakan black pepper yang sudah blend. Terus. Aduh, ini chili flake. Ini parmesan cheese. Aduh. Ini chicken stock. Aduh, bahasa Inggris semua ini, guys. Aku ora paham yang jenis bumbu-bumbunya ya. Sing penting wis terima mateng ngono lho. Terakhir kita sediakan olive oil. Olive oil. Olive oil itu minyak yo. Oh, nak minyak ibarat. Olive oil itu minyak black olive. Oh. Black olive oil, black olive itu memang ikan. Lo. Iku bawang putihnya lagi apa nih? Bumbunya. Oh, jadi bumbunya itu bawang putih tok. Bumbu spaghetti ini itu bawang putih saja dicincang halus ya, guys. Ini bukan bawang putih. Iku apa? Garlic. Ya, garlic guys, pada guys. Bahasa Inggris semua neng. Itu carane chef nyekel lajeng sih direk. Wis setengah mateng po. Ini yang sudah mateng. Ini yang sedang menunggu cari mangan hari ini. Jadi sing masak iki chef, sing ngenteni para emak-emak. Oh, sing ngenteni mama. Lagi nunggu apa? Antrian di aku. Ini Simboy anaknya chef ini. Bye bye, Seh. Bye bye, Seh. Bye bye. Anak ding. Ding dang di. Lu ada ding dang. Ding dang. Gantian sing ngutangi ae. Kita masukkan minyak. Ini Seh masukkan minyak. Minyak apa jenenge? Oil. Minyak olive oil. Oke guys, ini waktunya kita atraksi ya. Si Chef Handal Renggo. Oh, atraksi nih spaghetti. Spaghetti, ya, seafood, spaghetti. Lio-lio. Spaghetti. Kita masukkan minyak. Apa? Mula-mula masukkan bawang putih. Kelet. Kita masukkan. Wow. Ini nih. Wow. Sampai membole. Lo. Apa itu? Saus. Oh, anu, cili kering. Nah,
chicken shot, chicken stock. Oh, chicken stock. Lambeku ki lambe desa. Pas kering. Oh, wis mbok ndak rui kok pemergu wis. Black pepper. Black pepper ndak bakat tadi chef aku ki. Tadi dikira-kira sendiri ya guys, bumbunya ya guys. Mungkin enggak iso enggak tadi. Durung mateng wis gurih masyaallah. Lha kok enak nene iki. Oh ini jadi kita tambahkan garam saja teman-teman, nggak usah micin ya. Terus kita tambahkan olive oil. Itu tiga panen mana ini? Ini telur. Oh dibasahi lagi sama air panas. Oh begitu caranya. Dibasahi terus dimasukkan ke dalam campurannya itu apa? Seafood ya. Habis minyak masuk, diulet-ulet, dicampur-campur rata. Tambahi cili kering, tambah petis sedikit. Dicampur-campur, diulet-ulet sampai merata. Wih, enggak usah bumbu mana ya? Terus kita. Enggak rasa, kurang masin ke, kurang apa. Oke. Terus ditambahi air. Oh, kita tambahkan air ya untuk meratakan bumbunya. Enak ya, Rek? Jatuh sing ana kuahe kok, Kak? Ana kuahe enak, Le. Cemek-cemek. Heeh, cemek-cemek ngono enak. Ini banyak kameramen di sini ya, teman-teman ya. Chef satu ini dikeroyok kameramen tiga. Ini yang gue makan, ya. Cek rasa kurang asin tambahi garam. Saya nggak kasih nen. Lu cek naik neng kayak garam apa sih sinen? Oh. Ini kameramen. Ini kameramen. Tambah apa gule? Chicken stock. Chicken stock nih di Indonesia memasakku nih ya. Meh foto. Oh hampir lain. Sama, tapi lain. Maklum ya aku cendak kerja restoran orang ngerti bahasa-bahasa yang. Kenor. Apa kenor ya? Kenor, kenor, kenor. Oh. Pati rasa, pati ayam. Beda ambek kaldu jamur beda ya. Beda ambek kaldu jamur beda. Alah chef nek ini di itu. Ini sudah jadi ya, teman-teman. Apa iki? Oh, glio-lio sipute sudah jadi, teman-teman. Wow, mantap nih. Iya, kalau di restoran sudah di budget berapa satu porsi? Porsi glio-lio. Rp28 satu porsi. Mantep. Mantep sak porsi, mantep sak regane. Sudah matang. Tinggal kita santap bareng-bareng. Ini kita tinggal plating ya, guys. Ini sudah matang. Kita letakkan di piring saji dulu. Mbok wis ditaburi apa cari? Saatnya kita makan glio-glio. Yo. Dari mana enggak mangan, Mbak? Jangan nutul. Yo mangan. Oh iya ta. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Tanganannya orang kaya, ya. Salin di salin. Udangnya dulu. Kandian.
makanan orang kaya. Masuk langsung berarti kudu panas-panas nemen ya. Oh, sedikit mau kan mandek sih dulu. Kalau komen nih makne mbok iki apa? Enak untul wis. Mantul guys. Wong Palembang nek bantake ya. Mantap betul ya. Mantap betul ya. Ini pawaane mangan spageti mbek tangane saiki kira. Betul panas enak banget. Jadi kena rasa adem ana kurang enak yuk. Jadi oh gliolilane. Makannya harus harus yang dalam keadaan panas, kebul-kebul disantap. Guys. Aduh. Lah enggak dikonjak ya. Ya konjak ya. Mantap. Panganane wong kaya, Rek. Bisa kan nyari kubur ini? Hehehe. Kemana? Rebutan Bapak. Kan dipangan Selin. Ditekek. Iki gak roh, enak dipangan. Marahnya sedeng Charlie, marahnya Sony dibuka, dibuka ini ono. Ya apa ngomongin aku. Ini juga ya, itu lah. Kayak apa? Kasih ini lah. Itu kasih ini. Beli bacon. Beli bacon. Beli bacon. Beli bacon. Ini. Ayo makan kan oleh. Makan gini ya. Isin cari nih. Tangan orang udah takon cai, ini apa? Ini celakangan. Kasih panjang. Sendok tapi macam-macam ini. Ya ya. Tangan yang gawe karbu, tapi tangannya sih melo aja. Yang mana itu? Karbonnya itu sendok itu fungsi kayak mangan mie to. Tangannya buka i. Masa katanya muka orang di sendok. Itu lah yuk. Yang canggih tangannya. Kesuhan. Doyan bojoku. Doyan ternyata. Akhirnya. Mbak Bengkel lo.
celengan ya. Hadir. Oke, Mak. Dah. Sudah cukup. Sudah banyak itu. Heeh. Mm-hmm. Oke ya, teman-teman, aku mau selesaikan makanan ini di belakang layar sambil nyantai ya, sambil ngobrol, sambil jagongan, sambil jagong. Terima kasih untuk video hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Ojo lali, jembali, like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses buat kita semua ya. Matur suwun, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.